Amarzoni tak ingin bercerai, Iris Bella santai unggah foto main tenis bareng cowok. Persidangan cerai Amarzoni dan Iris Bella masih terus berlangsung. Keinginan sang aktor untuk tetap mempertahankan rumah tangga tampaknya sama kuat dengan keinginan bercerai ibu dua anak tersebut. Sebagaimana diketahui, Iris Bella menceraikan Amarzoni usai sang suami keluar dari penjara lantaran terjerat kasus narkoba. Selama persidangan masih berjalan, sang aktor kembali ditangkap lantaran terjerat kasus serupa. Beragam alasan Amarzoni menolak cerai sempat dipaparkan kuasa hukumnya, mulai dari memikirkan masa depan anak-anak mereka hingga mengenai dalil agama mengenai perceraian yang dibenci Allah. Meski demikian, Iris Bella tampaknya tutup telinga dengan beragam alasan yang dilontarkan suaminya. Baru-baru ini, ia justru mengunggah potret dirinya bersama seorang lelaki sedang berada di lapangan tenis. Dalam unggahan tersebut, Iris Bella berdiri berhadapan dengan seorang lelaki yang lebih tinggi darinya. Keduanya sama-sama memegang raket tenis. Iris Bella mengenakan atasan putih di paduman set hitam dan celana panjang, sementara lelaki tersebut mengenakan kaos putih dan celana pendek hitam. Dirinya juga menyisipkan emotikon merah pada caption yang ia tulis. "They say that no matter how old you become, when you are with your siblings, you revert back to childhood," tulisnya sebagai keterangan. Dirinya juga terang-terangan menunjukkan siapa lelaki berkacamata yang ada di hadapannya tersebut. Usut punya usut, lelaki tersebut merupakan adik dari Iris Bella. Caption yang ia tulis juga membahas mengenai masa kecil bersama saudara. Meski demikian, ada pula warganet yang terburu-buru menulis komentar hingga tak menyadari bahwa sosok tersebut ialah adik Iris Bella. Bahkan warganet tersebut mengatakan bila ia dan sang adik cocok serta diminta cepat menikah. "Cocok nikah aja ke Iris," komentar warganet tersebut. "Wah, langsung dapat yang baru," timpal warganet lain. "Pengganti Amar," celetuk salah satu warganet. "Semoga sampai ke pelaminan," tambah warganet yang berbeda.